Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur pada Ahad 25 Maret 2021 menggelar serasehan untuk urgensi pengusulan Saihona Holil bergelar pahlawan yang sebelumnya diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Dalam kegiatan yang digelar daring dan online ini, PKB menyepakati akan turut serta memberi dukungan penuh untuk sukses pengusulan gelar kepahlawanan tersebut. Ini adalah salah satu tahapan yang menjadi tanggung jawab PKB sebagai partai yang kelahirannya dibidani oleh Nahdlatul Ulama, dan semua tahu bahwa NU lahir karena dukungan Saihona Holil terhadap Hadrotus Hasyim Asy'ari. Nah, itulah makanya hari ini kita lakukan di Bangkalan, dan ini lingkupnya Jawa Timur, tentu nanti secara bertahap akan sampai pada level nasional. Dan pengawalannya sudah kita bagi. Di Bangkalan, tugas pengawalan adalah DPC PKB Bangkalan. Kemudian nanti pada provinsi pengawalannya adalah DPP PKB beserta seluruh anggota fraksi. Dan di Jakarta langsung dikawal oleh Ketua Umum beserta FPKB DPR RI. Oh, dukungannya seperti disampaikan oleh Ketua Umum tadi, Bapak, Saihona Holil bukan milik satu dua golongan, tapi milik kita semua, milik bangsa dan negara, bahkan milik warga dunia. Terus untuk pengajuan pahlawan nasional kan sudah lama. Kira-kira kekurangan apa sehingga masih lambat untuk dicukup ini? Justru ini lagi didalami. Maka kemudian kita harus bahasa Jawanya itu cancut taliwondo untuk terus melakukan pemetaan, pendalaman apa yang harus dilengkapi, ya. Kalau kekurangannya, saya pikir tidak ada kekurangan apapun untuk Saihona jadi mendapatkan gelar pahlawan. Yang kurang adalah kita untuk melengkapinya. Karena dari misalnya yang disampaikan oleh Ketua Umum DPPKB tadi, totalitas keberadaannya Holil dibutuhkan oleh bangsa dan negara, bukan hanya Indonesia. Jadi dari situ aja kelihatan bahwa sangat layak beliau untuk mendapat gelar pahlawan nasional. Tetapi kita yang kurang memang di dalam melengkapi apa yang menjadi tatanan untuk kepentingan pemerintah, ya, kepentingan negara. Helmi Yahya, Sule Sulaiman, KM Afis Bangkalan, melaporkan.